semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Kita Anata bersama LM Ikhwan Alazim. Oh iya, dua orang berarti yang tidak hadir ya? Jadi semua. Kenapa tidak hadirnya? Sakit. Oh, sakit. Jadi kita doakan teman kita yang tidak hadir hari ini itu cepat sembuh. Ya, oke, semoga dia cepat sembuh. Oke, baik. Kemudian marilah kita ini kita akan belajar tentang materi. Materi apa yang kemarin saya sampaikan? Iya, materi apa? Material? Aljabar. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita belajar tentang materi aljabar. Oke. Materi aljabar itu, anak-anakku sekalian, itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena kenapa manfaatnya? Itu akan berguna bagi ke depan kalian belajar tentang bagaimana komputer, bagaimana di pasar, bagaimana di lingkungan sekolah, dan bagaimana kalian kuliah pada saat nantinya. Itu sangat berguna bagi kalian, ya, materi aljabar ini. Maka sebentar tolong diperhatikan dengan seksama apa yang Pak Guru sampaikan dan apa yang akan kita diskusikan tentang materi aljabar. Oke. Materi aljabar. Ya. Jadi Pak Guru sudah membuat tentang media pembelajaran aljabar supaya kalian dapat melihat bagaimana proses pembelajaran aljabar pada hari ini. Kita masuk di unsur-unsur aljabar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran aljabar, maka duduklah sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing seperti yang Pak Guru sudah bagi di minggu kemarin. Ayo silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Karena kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, maka kita bisa mulai materi tentang unsur-unsur aljabar atau aljabar ya. Nah, apa yang kita bisa belajar pada hari ini? Kompetensi dasar yang kita ukur hari ini yaitu pertama, menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang kedua, di 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Ya, jadi ada dua kompetensi dasar yang kita akan selesaikan pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang kita bisa tempuh atau kita akan selesaikan pada pertemuan hari ini yaitu pertama, mengidentifikasi makna suku dan koefisien dari bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, menyebutkan bentuk aljabar dengan benar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi bahwa suku yang memiliki karakter huruf yang sama dapat digabungkan menjadi satu suku dan dapat disederhanakan dengan benar. Metode pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu pertama, berkelompok seperti yang kalian sudah lakukan sekarang. Kedua apa? Berdiskusi. Sebentar Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan yang kedua adalah bahan ajar. Itu sebentar kalian diskusikan, ya, apa yang Pak Guru telah bagikan. Ya. Kemudian yang terakhir ketiga apa? Mempresentasikan hasil diskusi. Ah, sebentar ada satu atau dua kelompok itu akan maju memaparkan apa yang didiskusikan dari LKPD dan bahan ajar. Yang keempat, menginformasikan hasil diskusi. Jadi menyampaikan atau sebentar teman-teman kelompok lain ya itu menanggapi sudah benar tidak yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Sampai sini bisa dipahami? Berbicara tentang unsur-unsur aljabar. Nah, kita perhatikan. Ini ada rumus aljabar yaitu 5x tambah 7y tambah 10. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Silakan. Oke. Ayo Rayan, apa yang bertanya kan? Apa yang dimaksud dengan suku? Oke. Jadi suku itu adalah yang gabungan antara huruf dengan angka. Jadi kalau satu kesatuan begini adalah suku, ya. Kalau cuma angkanya saja disebut sebagai koefisien. Kalau cuma huruf saja disebut sampai di sini bisa dimengerti. Oke. Sekarang ada kasih contoh selanjutnya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya terkait dengan kasusnya Ibu Rina tadi.
Untuk itu silakan perwakilan kelompok mengambil Bang Aja dan LKPD-nya. Ayo silakan. Ya. Ya, sudah dipegang dari LKPD semua masing-masing? Sudah. Ayo. Sekarang hal yang pertama dilakukan adalah tulis nama-nama anggota kelompoknya di lembar pertama. Ya. Yang sudah menulis nama-nama anggota kelompoknya, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, buka lembar ketiga. Di sini kalian lihat unsur-unsur aljabar. Ada AX tambah B. A. Ya, tentukan A itu apa, X itu apa, B itu apa. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ayo silakan di lembar ketiga itu silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan. Langsung dijawab di sini di LKPD-nya. Ya, langsung dijawab. Soal hots dan literasi.
kita beri aplaus dulu untuk Zakifa. Sekarang kita dengarkan lagi materinya masing-masing kelompok yang lain, ya. Apa ada yang berbeda? Sama semua ya. Nah, bagus sekali. Berarti sudah paham ya? Adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Koefisien adalah bilangan yang ada pada suku yang berbeda. Itulah untuk proses pembelajaran kita kali ini ya. Itu proses pembelajaran kita kali ini. Dari sini sampai saat ini, ada yang mau ditanyakan? Terkait proses belajar kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, okay. Kalau sudah mengerti semua, Pak Guru akan berikan soal instrumen ya, untuk kalian jawab. Dan karena waktu kita sudah sedikit lagi habis, maka ini akan ya, dijadikan dari tugas dikumpulkan sebelum pertemuan hari Jumat. Ya, berarti kumpulnya kapan? Hari Kamis. Kan sebelum hari Jumat. Artinya apa dikumpul? Hari Kamis. Ya, hari Kamis dikumpul. Boleh dikerjakan secara berkelompok di rumah. Ya, nanti silakan berkelompok di rumah boleh. Boleh dikerjakan juga di sekolah di jam-jam istirahat. Boleh, ya. Asalkan apa? Kerja sendiri-sendiri ya. Dan kita kasih. Oke, ini proses tes. Ya, dikumpulkan hari Kamis. Supaya nanti Pak Guru periksa siapa-siapa yang mendapat jawaban benar secara keseluruhan, siapa juga yang masih keliru. Oke? Oke. Ini instrumen evaluasi peserta didik. Nah, silakan ditulis dulu. Lembar observasi ada dua ya. Ada lembar observasi, ada lembar referensi. Dalam pertemuan ini, hari Jumat besok, ya, Jumat besok itu kita akan bertemu dan menyelesaikan tentang bentuk aljabar juga di materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, materinya apa? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi jangan kalian lupa bagaimana variabelnya, koefisiennya, konstantanya. Jangan dilupakan itu. Karena kenapa? Karena nanti itu berhubungan dengan proses penjumlahan dan pengurangan. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada ya? Ya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih dan saya kira dapat binaen taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu setelah belajar. Ya, silakan kita pimpin doa. Terima kasih.